Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita pelajari malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita masih membicarakan pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ono sayyidina Ibrahim oleh bina Ka'bah alap watune gunung limo. Jabal Tursina, Jabal Turzina, Jabal Lubnan, dan Jabal Judi. Pendemane watune Jabal Hira lan Gunung Mekah. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu dengan menggunakan batu dari lima gunung. Ya. Yang pertama Gunung Sina, Tur Sina, itu di apa ya di Sinai sekarang itu Mesir bagian utara dekat Palestina. Lalu yang kedua Jabal Turzina, ya ini saya tidak tahu di mana Turzina, Gunung Turzina. Lalu yang ketiga Jabal Lubnan, itu di Lebanon. Lalu Jabal Judi, yang keempat itu Jabal Judi, pendemane watune Jabal Hira, yaitu batunya Gunung Hira, Gunung Mekah, dan Gunung Mekah. Ya. Ini tadi lima gunung. Utawi iki Ka'bah den bina ping 10. Ya. Kang dihin bina ul malaikah, mongko nalikane bina malaikah ing Ka'bah, nalikane gawe pendemane mongko pecah bumi terus sak pengisor, mongko nuli nyelehaken malaikat ing watu kaya unta ana ing pernahe telane bumi supaya mingkem pecahe bumi. Mongko ikulah arane kawaid ingkang den tumpangi ing kanten tumpangi binae Nabi Ibrahim. Ka'bah itu dibangun 10 kali. Yang pertama itu dibangun oleh malaikat. Nah, ketika malaikat membangun Ka'bah, ketika membuat fondasinya, buminya pecah terus ke bawah. Maka lalu malaikat menaruh batu yang bentuknya seperti unta, seperti unta ya, supaya bumi itu tidak pecah, supaya dia mingkem, supaya dia menutup itu lubangnya itu. Maka itulah yang disebut dengan kawaid ya. Jadi yang batu yang seperti unta itu disebut kawaid yang ditumpangi bangunan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Lan kaping pindhone bina'u Adam alaihi salam, lan kaping telune bina'u Syith, den bina' kelawan tin lan watu hingga tumeka zamane Nuh alaihi salam. Mongko nil rusak kelawan tufan. Yang kedua adalah pembangunan oleh Nabi Adam, lalu yang ketiga oleh Nabi Syith, Nabi Syish. Oleh Nabi Sis bangunannya itu dibuat dari
tanah lempung ya, tanah atau ya tanah lempung dan batu sehingga apa itu dan itu masih ada sampai kedatangan Nabi Nuh alaihissalam. Nah pada waktu Nabi Nuh itulah Ka'bah seperti saya sebutkan di depan rusak oleh air bah ya. Lan kaping 4 bina Khalil wa Ismail li amlil Malikil Jalil. Lan kaping 5 bina ul amali qol lan kaping 6 bina ujurhum lan kaping 7 bina ukusoi. Lan kaping 8 bina ukurash sartane hudure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinuju umur 35 tahun. Yang keempat itu pembangunan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena perintah Allah itu. Lalu yang kelima itu pembangunan oleh orang-orang yang disebut dengan Amaliqah. Amaliqah itu orang imlak itu artinya sebetulnya raksasa ya. Mungkin Amaliqah ini orang-orang yang tinggi besar ya yang ada mungkin sezaman dengan Nabi ya Nabi Isa atau Nabi Isa mungkin ya. Dan yang keenam itu oleh kaum Jurhum yaitu keluarga dari istri Nabi Ismail. Ketujuh bina yang dilakukan oleh Kusoi moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedelapan itu pembangunan oleh orang Quraisy yang waktu itu dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berumur 35 tahun. Lan kaping songo bina Abdillah bin Zubair lan nglebokaken Ibnu Zubair ing Hajar ing Hijir Ismail mlebu jerone Ka'bah asale bina Quraisy was den toaken Hajar Ismail saking bait lan lawange loro sumeleh ana ing luhure bumi suwiji lawang pernah rukun Hajar Aswad suwiji lawang pernah rukun Yamani oleh bina kalau tahun sanah suwidak limo awit ngerombak dino Sabtu nisfu Juma dal akhirah sanah suwidak papat rampung Rajab suwidak limo ya. Yang ke apa tadi? Yang ke-9 adalah pembangunan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair itu ya khalif, mengaku khalifah ya, sezaman dengan Bani Umayyah. Siapa namanya? Hisham bin Abdul Malik ya. Itu ya memberontak, kalau dikatakan sekarang memberontak, tapi waktu itu ya sama-sama karena siapa? Bani Umayyah itu ada di Damaskus sebelah utara, lalu Ibnu Zubair atau Abdullah bin Zubair itu ada di Mekah Madinah. Ya, waktu itu kekuasaannya hampir sama, luas kekuasaan antara Bani Umayyah dengan Abdullah bin Zubair itu di tanah Arabnya ya, bukan di wilayah-wilayah yang jauh sampai ke Andalusia bukan, tapi di wilayah Arabnya itu Abdullah bin Zubair mulai dari Mekah sampai dengan Irak. Demikian juga Bani Umayyah itu dari Damaskus sampai ke Irak juga. Tapi kemudian Abdullah bin Zubair ini dikalahkan oleh Bani Umayyah di bawah pimpinan Jenderal Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Ya, itu pembangunan yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu memasukkan Hijir Ismail di dalam Ka'bah. Ya, tadinya ketika dibangun oleh Quraisy, Hijir Ismail itu ada di luar Ka'bah, lalu oleh Ibnu Zubair dimasukkan ke dalam Ka'bah. Nah, sekarang ada di luar Ka'bah lagi ya, di luar bangunan utama dari Ka'bah. Kemudian ada dua pintu yang terletak di di satu itu di rukun Hajar Aswad di pojokan yang ada Hajar Aswadnya
dan yang satu lagi ada rukun Yamani ya, ya sebelum Hajar Aswad. Ya sekarang pintunya hanya ada satu ya yang di dekat Hajar Aswad. Membangunnya siapa namanya ini Ibnu Zubair ini membangunnya pada tahun Hijriah 65 atau lebih tepatnya dimulai pada hari Sabtu pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun 64 Hijriah, selesainya Rajab tahun 65 Hijriah ya. Jadi berapa? 13 bulan. Kaping 10 Bina ul Hajjaj bin Yusuf Rojo Mekah lan ono binai Hajjaj iku cuma gawe tembok pernah haji Hijir Ismail lan ngetoaken Hijir Ismail saking bait lan buntoni lawange pernah rukun Yamani lan ngluhuraken lawange pernah Hajar Aswad antara antara patang dirok luweh sakilan. Lan liyane iku kabeh ijih tetep binau Ibnu Zubair tumeka saiki. Kila ana malih ingkang bina kala taun 1039 sana 1039 setengah ratu. Wallahu a'lam bissawab. Yang ke-10 adalah pembangunan yang dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dikatakan di sini rojo Mekah, sebenarnya bukan raja, dia amir ya. Amir Mekah karena dia adalah katakanlah panglima dari Bani Umayyah yang berkuasa di Mekah sampai ke Irak. Asalnya dari Irak lalu kemudian mengalahkan Abdullah bin Zubair lalu menguasai Mekah juga. Pembangunan Hajjaj ini hanya menambahkan dinding di Hijir Ismail. Dan Hijir Ismailnya itu dikeluarkan dari Baitullah yang tadinya oleh siapa? Oleh Abdullah bin Zubair dimasukkan ke dalam Ka'bah, sekarang dikeluarkan lagi. Lalu dengan menutup pintu yang di Rukun Yamani, ya, yaitu yang kalau orang tawaf itu sebelum Hajar Aswad. Sebelum pojokannya Hajar Aswad itu Rukun Yamani. Lan luhurak dan dia tadinya itu pintunya zaman sebelumnya pintunya itu nempel di tanah lalu oleh Hajjaj bin Yusuf itu pintunya dinaikkan yang di dekat Hajar Aswad kira-kira 4 dhira' ya 4 dhira' itu kira-kira berapa? Satu dhira mungkin 60 sampai 70 cm. Kalau 4 berarti ya sekitar 2,5 meter dari tanah. Selain itu semua masih tetap seperti bangunan yang dibuat oleh Ibnu Zubair sampai sekarang ya, sampai ketika ditulis buku ini ya. Tentu sekarang sudah berbeda lagi karena sekarang sudah ditambah-tambah oleh para penguasa Saudi Arabia. Kila ono malih ingkang bina kalau tahun ya. Dikatakan juga ada yang membangun pada tahun 1039 Hijriah. Ya, 1039 Hijriah. Ya, kalau itu waktu itu masa saya kira masa Bani Buwaihi. Sebagian ratu, tapi Mekah waktu itu mungkin dikuasai oleh orang-orang bukan lagi orang Buaihi, mungkin oleh orang-orang dari Syiah. Tapi ini belum meneliti dengan pasti ya. Jadi 1039 itu siapa yang berkuasa di Mekah? Waktu itulah yang dikatakan itu ada yang membangunnya ya. Jadi 10 itu sampai tahun 1000 sampai akhir abad 19, tapi kalau sampai sekarang ya sudah beberapa ditambah lagi. Wallahu a'lam bissawab. Allah lah yang mengetahui apa yang benar tentang hal itu. Makna al-Isyari. Asal takwil bumi isyarat jasad, roh isyarat Adam utawa Ibrahim,
Hajar Aswad isyarah iman, akal utawa kalbu isyarah Ka'bah. Artine tatkalane temurun Nabi Adam marang bumi, mongko giras atine, mongko nuli wadul marang Allah Subhanahu wa taala, mongko nuli nurunakan Allah ing Baitul Makmur sarta kelawan Hajar Aswad. Semono uga roh insani tatkalane den jodhoaken lan den turunaken marang bumi jasmani, mongko giras roh lan wadul marang Allah. Ya Rabbi kados pundi kula badane jiwa roka nunten jiwa ghairika puniki jasadé boten petuk kalayan kula peteng kula ya. Asal takwilnya bumi itu isyarat bagi badan fisik ya jasmani. Sementara roh itu isyarat Adam atau Ibrahim. Hajar Aswad itu isyarah iman. Akal atau kalbu itu isyarahnya Ka'bah. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi lalu hatinya tidak tenang, hatinya apa? Seperti memberontak, maka lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lalu menurunkan Baitul Ma'mur yang ceritanya kemarin ketika Nabi Adam turun ke bumi itu hatinya lalu tidak bisa tenang ya, giras ya, karena biasanya bertawaf di sekitar arasy dekat dengan Allah, lalu sekarang ada di bumi jauh dari Allah begitu. Lalu diturunkanlah Baitul Ma'mur dengan Hajar Aswad. Demikian juga roh manusia ketika masuk atau dijodohkan, diturunkan kepada jasmani, roh diturunkan kepada jasad yang bersifat fisik, maka roh itu gelisah, roh itu tidak tenang dan mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin setelah aku dekat denganmu dulu di zaman alam roh, kok sekarang lalu dekat dengan yang lain yang bukan tuan. Jasad ini tidak cocok dengan aku, maka aku ada dalam kegelapan gitu. Jadi roh dimasukkan dalam jasad manusia itu merasa gelap. Mongko nuli nurunaken Allah Subhanahu wa taala Baitul Ma'murul Qalbi lan den paringi sentolop kang mencorong padange lan iya iku ngakal hakiki. Maka lalu Allah menurunkan Baitul Ma'murul Qalbi, hati yang seperti Baitul Ma'mur bagi Adam ya. Hati yang membuat roh itu tenang ya. Lalu diberi sentolop itu center ya. Center lampu yang bersinar terang ya. Ya bukan lampu karena ini sentolop itu yang dipegang ya, center itu. Yang bersinar terang yang mencorong padangnya yang bersinar terang dan itulah akal hakiki. Jadi ini mirip dengan cerita dalam filsafat Islam ya. Jadi roh ketika dimasukkan ke dalam badan itu lalu menjadi gelap. Nah, yang membuat roh itu terang adalah hati. Hati itu mempunyai kemampuan menalar yang itulah disebut akal hakiki. Lan nuli nurunaken Allah ing Hajar Aswad imanul fitri lan iya iku iman nalika dinane alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan juga Allah menurunkan Hajar Aswad dalam ya tadi isyaratnya Hajar Aswad itu adalah iman yang asli, yaitu iman yang persaksikan ketika Allah bertanya alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, lalu mereka roh-roh itu mengatakan ya,
Nah, itu iman yang asli itulah yang diturunkan untuk sepertinya Hajar Aswad bagi Ka'bah. Mongko tatkalane teko tofan Nuh at-tufuliyah, mongko rusak Baitul Ma'murul Qalbi, mongko nuli den angkat ono ing langit kaping 4 lan iyo iku ana surul arba, lan nuli murup geni syahwat, mongko nuli den simpen Hajar Aswad iman ing dalam Jabal Qubais nafs al-insani tumeka mangsane buluh. Ketika datang tofanun nuh at-tufuliyah, ya di sini ya disebutkan ketika manusia lahir itu dalam bentuk anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu iman yang fitri tadi itu seperti terlanda air bahnya Nabi Nuh, maka lalu Baitul Ma'mur kalbunya manusia itu diangkat ke langit keempat. Ya. Nah, ya, itulah Anasir Arba. Ya, Anasir Arba yang pernah disebut yaitu api, air, angin, dan tanah itu membuat hati itu belum bisa berfungsi. Ya. Karena di situ lalu lan murup dan menyalalah api syahwat. Ya. Syahwat ya ketika masih anak-anak itu mungkin syahwatnya itu yang lebih dominan atau egoismenya itu lebih dominan. Mongko nuli den simpen, maka lalu Hajar Aswadnya tadi, iman fitrinya itu tersimpan di dalam Jabal Qubais nafsil insan, di dalam nafsu manusia sampai anak itu menjadi dewasa. Jadi ketika anak masih kecil itu fungsi hati, fungsi akal, fungsi iman fitri itu tertutup, nanti baru akan terbuka setelah manusia, setelah anak-anak itu mencapai umur balig ya di sini. Mongko tatkalane wis balig, mongko nuli perintah Allah Subhanahu wa taala ing Ibrahimur Ruh kapurih ngedekaken Baitul Qalbi lan kon ngalap watune gunung rukun Islam limang perkara, lan den kon ngadai lawang loro, suwiji lawang Sarki lan iya iku lawang terus Hadratul Qudus, lan suwici lawang warbi lan iyo iku lawang terus marang alam jasmani, artine arep tumandang lan angen-angen bolong-bolongane marang rong perkoro hal al-ukhrawiyah lan hal dunyawiyah, halir roh lan hal jasad. Ketika mencapai umur balig anak-anak itu, lalu Allah menyuruh Ibrahimur Ruh, roh yang ya diumpamakan, diisyarahkan di atas sebagai Nabi Ibrahim, supaya mendirikan Baitul Qalbi, supaya mendirikan rumah hati. Jadi ketika anak sampai balig itu rohnya itu lalu mulai menghidupkan hatinya. Dan supaya mengambil batu dari gunung, ya itu disyaratkan sebagai rukun Islam yang lima itu, dan diperintahkan untuk memperhatikan dua pintu, satu pintu ke timur yang bersifat terang, syarq itu artinya sinar yang cemerlang, yang terus ke Hadratul Qudsi, yang itu terang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu lagi pintu gharb itu lambang gelap, ke pintu yang gelap yaitu pintu yang menuju ke alam jasmani. Artinya supaya manusia atau anak yang mulai balig itu menyadari akan adanya lubang-lubang atau dua lubang yang
bisa mengarah kepada keutamaan, kesempurnaan, dan mengarah kepada keterpurukan, ya, jatuh ke dalam kesengsaraan, yaitu hal akhirat dan hal duniawiyah, atau hal roh dan hal jasad. Jadi pembangunan Ka'bah itu dimaknai dengan pembangunan hati manusia yang mulai masuk alam dewasa. Mongko tatkalane ora weruh panggonane ingkang den bina pernahe Ka'bah, mongko dadi utusan Allah ing sakinah, artine ora bosos ora bisa sira gawe Baitul Qalbi angin kudu kelawan sakinah anteng taslim ridho. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ya. Kemarin disebutkan ketika Nabi Ismail disuruh mencari Hajar Aswad oleh Nabi Ibrahim, lalu turunlah sakinah, ya, yaitu apa disebut di situ tejo, ya, apa atau gumpalan angin yang berputar yang menunjukkan tempatnya di mana. Nah, maka ketika manusia anak-anak yang mulai dewasa tadi tidak tahu tempat hati yang harus didirikan itu, maka Allah mengirimkan sakinah, mengirimkan di sini sakinah diartikan ketenangan, ketenangan yang dalam pengertian anteng taslim ridho, ya, tenang, pasrah, dan ridho, dan ya ikhlas gitu. Maka Allah menurunkan sakinahnya atau ketenangannya kepada Rasul dan atas dan kepada orang-orang mukmin. Sawise jumeneng Baitul Qalbi, mongko arep den terapaken Hajar Aswad iman al-fitri kelawan yadu sidqi. Nah, setelah bait atau rumah hati tadi itu berdiri, maka lalu ditaruhlah di atasnya Hajar Aswad yang berupa iman fitri dengan tangan yang jujur, yang benar. Lan arep ojo tinggal watune gunung rukune Islam limang perkoro. Dan tadi Ka'bahnya kan dibuat dari lima gunung, maka artinya di sini supaya jangan meninggalkan rukun Islam yang lima itu. Lan iku iman asli putih mencorong, lan tatkalane campur lan dien cekel marang wong kang head mongko head lan junub lan iyo iku wong kang ahli hubud dunia lan den cekel wong musyrik musyriku sahwatin nafsaniyah mongko dadi ireng imane lan iyo iku isyarai Hajar Aswad mongko pahamoto siro ing iki asror. Ya, iman hakiki tadi asalnya warnanya putih, bersinar. Tapi ketika campur atau dipegang oleh orang yang sedang haid atau sedang junub, yakni orang yang, ini isyarat bagi orang yang suka dunia, orang yang mencintai dunia, atau dipegang oleh orang musyrik, orang yang menurutkan syahwat nafsu, maka iman itu yang tadinya warnanya putih menjadi hitam. Maka itulah makna dari Hajar Aswad, ya. Jadi pembangunan Ka'bah yang bersifat fisik itu dimaknai sebagai penjelasan atau isyarah bagi pembinaan jiwa manusia atau anak-anak yang masuk ke dalam kedewasaan. Saya kira sampai di sini dulu, karena sudah terdengar azan, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.